Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk seluruh teman pemirsa dimanapun Anda berada. Ini saya kedatangan Abang Ojol yang punya banyak cerita. Motornya motor yang capek ya teman-teman. Ini motor buat kerja keras. Motor ini buat cari nafkah. Oke, seperti biasanya kita akan mulai dari bagian CVT terlebih dahulu. Di sini ada, saya bilang ini keliru, salah. Ini di gerenda seperti ini, salah besar. Dan ini akan menggigit bel. Sisi yang di gerinda ini tajam dan itu berbahaya banget untuk bel. Karena posisi karetnya itu dia akan kejepit di sisi sini. Ya kan? Jadi bagian sini, dia di luar sini. Ini akan membuat dia itu lebih cepat habis. Kasar soalnya. Nah, itu yang luka kan bagian dalam Mas Bun. Oke. Untuk luka yang ini saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi ada kemungkinan besar dia mengalami ketidakseimbangan gaya jepitnya. Terus kalau ini sih mengikis karet. Nah, kalau teman-teman mau ngebenerin kayak begini ya, benerin beginian ya, itu jangan digerinda kayak gini teman-teman. Bawa ke bubut. Kalau ke bubut nambah biaya Mas Bun. Cari, kasih tahu dong cara yang lebih irit, lebih hemat. Kasih tahu dong, kasih tahu ya. Jadi cara yang hemat itu ya hemat. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Di sini sih udah kemakan banget. Ini udah punya titik. BTW, cara lebih baik daripada di gerinda yang tidak rata, tidak sempurna. Buat kalian yang sok perfect gitu, silahkan bawa ke bubut. Kalau enggak, beli aja ganti baru. Ini solusi. Kamu bisa coba sendiri di rumah, tapi harus hati-hati tangan waktu ngamblas karena ini putaran dan berbahaya. Oke, kita ke bagian CVT yang bunyi kasar banget itu, masalahnya di puli. Puli belakang ini tidak original alias KW punya. Cuman ini KW-nya KW parah sih. Jadi dia nggak center dan ngegolnya parah. Nah, kalau ngegol kayak gini, maka di sini kalian bisa lihat tinggi rendahnya, nilai tapaknya. Ini jauh banget. Ini dekat banget. Karena karet belnya itu dijempet tidak stabil. Jempetannya itu tidak sama rata, jadi karet akan mengalami kerusakan pada titik yang paling terjepit pada putaran itu sendiri. Maka untuk hal ini tidak ada solusi, tidak ada obat kecuali ganti pakai yang lebih baik, yaitu center. Masalah kalau ditanya yang lebih baik apa rekomendasinya, original Mas Bro, udah kelar urusan. Lah, buat teman-teman yang pengen ngamplas bagian ini juga bisa lakukan hal yang sama. Nah, cara ditahan di sini, lalu dibaut, pastikan posisinya center, lalu lakukan pengamplasan. Untuk sudut kemiringannya, teman-teman bisa cari opsi dengan maksud dan tujuannya apa. Kalau sekedar bikin datar, nggak usah terlalu pusing masalah sudut kemiringannya pada pola puli ini. Tapi jika kalian mau mengkombinasi atau mengcustom untuk mencari sudut kemiringan, maka kalian harus punya penggaris sudut kemiringan agar terjadi kemiringan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi jika masalahnya di sini jelegong, terus kamu mau ganti belum punya duit, lalu kepengen itu jadi lebih datar agar performanya lebih stabil, maka
ya sudah tinggal di amblas saja. So, kemudian kita masuk ke bagian mesinnya. Di bagian mesinnya ini, si abang ini sudah berapa kali? Saya lupa. Dan kenapa sampai di sini motor mogok-mogok? Kasusnya motor mogok-mogok lagi dipakai buat kerja, mogok, nggak mau jalan. Digas mati. Sudah dicek pakai scanner, sensor tidak ada yang rusak, sensor nggak ada yang bermasalah. Menurut pembacaan sensor kita. Lalu diceritakan di bagian internal engine-nya ini sudah 5 kali ganti piston, 1 kali ganti setang seker. Ininya ngegol bosku. Kemudian air radiatornya bocor. Sudah diperiksakan ke bengkel di Bekasi, tapi katanya nggak ada yang bocor. Akhirnya nekat dibawa ke sini. Ownernya aslinya orang Brebes ya. Orang Brebes punya motor, kerja ngojol di Bekasi. Nah itu gitu. Kita lihat apakah pemasangan krukasnya baik. Kita lihat juga apakah sekernya mana-mana aja. Tapi kalau dari suara mesin ada suara kayak agak aneh-aneh gitu. Suaranya kemplotok ya karena ini krukasnya ngegol. Kemudian ini katanya suka berasap kalau dipacu kerja. Jadi kalau dipakai kerja keras dia ngebul. Cuman yang tahu itu yang di belakangnya. Yang pakai motor nggak bakal tahu kalau nalpotnya ngebul atau berasap. Jadi ada masalah di bagian internal engine. Dan ini udah buang duit banyak pastinya, berapa kali ke bengkel nggak awet. Siap, boleh tanya bang, sejak 2021 bongkar ganti piston, oke. Terus yang terakhir tahun berapa? Terakhir kemarin. Belum ada 3 bulan ya. Sebelumnya berapa bulan? Pertama itu sekitar 8 bulan. Itu apa? Ganti seher 2 kali. Terus kedua ganti seher 1 kali sama ganti blok seher. Terus itu nggak tahan lama itu, soalnya waktu itu tuh apa blok sehernya tuh KW. Oh, blok sehernya KW. Nah, itu cuma tahan 2 bulan. Tahan 2 bulan doang. Hanya ganti ini blok seher itu yang ori. Itu alhamdulillah ada hampir 1 tahun aja. Setahun pakai yang ori, ya. Oke. Terus ya itu terakhir kemarin ganti seher lagi baru 2 bulan. Baru 2 bulan 3 bulan lah ya. Kurang lebih. 2 bulan 3 bulan. Tapi belum ada 3 bulan lebih belum. Ya kurang lebih lah. Segitu. Kurang lebih segitu, oke siap. Terus keluhan yang paling ini mogok. Ya, kemarin terakhir mau pulang kampung ke Brebes. Pulang kampung tuh bawa penumpang. Dulu pagi-pagi. Ya tadi enggak apa-apa itu. Itu pas dapat penumpang ketiga itu biasa kan lari cuma 40 atau 50 gitu. Itu digas 40 mantap. Itu sekitar berapa kilo? Sekitar 2 kilo 3 kilo tuh mati. Mati. Terus starter jalan lagi, mati lagi sampai 5 kali, sampai saya turunin penumpangnya di jalan. Terus bintang satu nih ceritanya. Gak tahu dah. Ya udah, pokoknya minta maaf aja deh sama penumpangnya. Oke. Terus habis itu saya langsung tujuan ke bengkel langganan. Itu lari 20, itu nggak apa-apa, nggak mati-mati lari 20. Yap. Emang gak berani lari 40 lah, takut itu aja satu saran. Begitu nyampe di ini bengkelnya juga bingung kok bisa mati, padahal dicek oli masih utuh. Terus sama dia ya cuma bongkar daerah sini doang, CVT dibersihin ininya. Itu besok paginya saya langsung pulang. Langsung pulang nyampe daerah
daerah Indramayu itu saya istirahat tuh. Apa perjalanan 2 jam istirahat. Air radiatornya detek, oblong. Oblong. Itu pas jalan ngebul. Oh, ngebul. Ngebul terus jalan tuh aku paksain biarin dah. Terus hilang tuh ngebulnya. Istirahat kedua. Udah deket kampung lah. Siap. Itu saya miringin istirahat, nggak isi bensin, cuma istirahat aja nggak isi bensin. Itu tahu-tahu radiator bocor, air radiatornya habis. Air radiatornya habis. Nah, terpaksa saya isi air biasa itu. Diisi air biasa. Buat darurat lah. Siap. Itu selama pokoknya jalan 2 kilo, lihat indikator nyala, berhenti, ademin mesin, jalan lagi sampai rumah, ya gitulah. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Sampai terjadi kasus nurunin penumpang ya. Semoga nggak bintang satu ya, Bang. Ya, mudah-mudahan lah. Soalnya ini kerjaan utama. Oh, kerjaan utama. Cikan sehari-hari. Oke, okay, Bang. Ini masalahnya agak serius nih. Kita bakal bongkar mesinnya dan kemungkinan ada banyak yang perlu diperbaiki. Kalau pernah ganti setang tapi nggak ganti bandul. Iya. Oke, siap. Ganti setang doang. Ganti setang doang. Ya. Lalu lihat YouTube saya ganti setang nggak ganti bandul bunuh diri. Iya. Nah, terus jadi kepikiran. Ya gitulah. Ya, jadi pikiran karena keadaan nggak bisa beli bandul ya. Kondisi. Siap. Oke, sekarang gini. Ganti setangnya itu. Setelah ganti setang, kemudian kan ganti seker berapa kali setelah ganti setang? 3 kali ya, setelah ganti setang kemudian terjadi ganti seker 3 kali. Berarti lebih banyak ganti seker setelah ganti setang. Kalau waktu belum ganti setang, ganti seker kan cuma 2 kali. Yang pertama pakai KW, nggak kuat, terus dioriin, ganti setang juga. Akhirnya setelah ganti setang itu 3 kali nih, rusak-rusak lagi ya. Oke, siap. Itu awalnya juga pas ganti setang itu rusaknya, alasannya bilangnya ini apa olinya nggak naik ke piston. Akhirnya ganti setang. Oke. Siap. Oke, okay, Bang, terima kasih informasinya. Nanti kita tindak lanjuti. Siap. Oke, motor ini kita akan pisahkan antara rangka dengan mesin. Oke, anak-anak bengkel kalau ada kamera agak gerugi membongkarnya. Biar lebih cepat, kamera kita pindah. Bongkar. Oke, teman-teman, kita lihat di bagian radiatornya terlebih dahulu. Ini kan ada airnya di sini nih, teman-teman. Jadi airnya itu dari sini saya perhatikan. Ini tuh kayak bocor. Tapi kemungkinan sih dari ini. Nah, ini. Dia nyembur ke atas. Di sini dia kurang rapet. Jadi dia naik ke atas sini. Bisa. Kita bakal buka dulu periksa internal engine-nya ya. Toh mau diturunin buat nyenter krokasnya kan ngegol. Kalau enggak stangnya bermasalah. Kita ulas nanti. Wait. Kok gini ya? Piston 3 bulan ya. 3 bulan guys. Kita lihat dampak-dampak dari piston 3 bulan. Tanah suaranya halus loh.
agak genah. Is lihat pistonnya aja lah. Ciro Lu set. Tadadang. 3 bulan ku berjalan. Oh ala nasib. Olinya berapa kali ganti, Bang? Sebulan. Belum ada 2 minggu sih. Belum ada 2 minggu. Penggantian piston 3 bulan. Selama 3 bulan udah ganti oli berapa kali? Tiap ini. Bulan. Tiap 2 minggu. 2 minggu sekali, cuy. 2 minggu sekali ganti olinya. Kok gini-gini juga ya, wanjai. Olinya pakai apa? Pakai MPX. Terus? MPX lagi. Castrol. Oke. Enggak pakai sel, Bang. Kalau penonton saya itu udah ini banget sama sel, nggak tahu sih. Kalau saya sih nggak pakai sel. Oh, penonton saya itu kayak sama sel itu kayak wow banget gitu. Kalau lihat komentar itu sel gitu. Padahal saya nggak pakai sel loh. Nggak tahu penonton dari mana. Ntar kalau ada orang pakai oli sel, pistonnya kayak gini, pasti yang disalahin yang punya motor nih. Ya sih, kalau saya nggak pakai sel, Bang. Oke, di sini kasus terjadi itu saya belum bicara dulu. Nanti kita lanjut di bagian krukasnya ya, guys. Nanti saya jelasin lebih rinci, lebih detail. Ini dicopot ya. Sharenya nggak original ya, Pak ya? Bukan oli. Sharenya KW. Udah di poster katanya. Iya. Mas, nongkrong situ nggak apa-apa?
sini tak ceritain dulu, agak maju dikit. Nah, Bapak nonton video saya yang ganti setang nggak ganti bandul itu bunuh diri. Sekarang Bapak percaya nggak omongan saya? Bapak sejak ganti setang ini 3 kali lebih cepat ganti seker kan? Sementara sebelum ganti setang dan sejak kali baru kan cuma 2 kali. Itu pun yang kedua karena pakai barang kau kan? Tapi setelah ganti setang, Bapak bolak-balik 3 kali dalam waktu yang dekat. Umurnya lebih pendek kan? Nah, ini Pak, saya kasih tahu, Bapak mau ganti piston 100 kali rusak terus. Nih. Tuh, Pak, penyok begini. Tuh. Oh iya, itu rahasia biasanya. Enggak apa-apa, saya enggak marah sama Bapak. Saya marah sama penonton nih, Pak. Penonton itu kalau dikasih tahu suka ngeyel. Nah, kan saya bilang kalau bengkel Anda tidak punya alat yang bisa bongkar pasang ini tanpa merusak mangkoknya, itu lebih baik kasih saran ganti kruk as. Nah, ini Bapaknya ganti setang, seker baru 3 bulan, olinya 2 minggu sekali, kok hancur juga? Why, kenapa? Saya kasih tahu. Kalau Bapak udah tahu, udah nonton video saya kan? Sering ya, Pak ya. Saya kasih tahu nih buat penonton bacoter. Nih, motor Matic itu tidak memiliki sirkulasi pompa oli kepada setang. Ingat, Matic itu nggak ada sirkulasi dari pompa oli menuju kepada setang. Ya, nggak ada. Maka dia dibuat sistemnya atau dari sananya dibuat sistem mengandalkan gaya putar. Saya ngomong gaya sentrifugal, saya ketawain. Yang saya tahu, gaya putar menciptakan energi lontar disebut sebagai gaya sentrifugal. Sebab media yang berada di dalam lingkaran, kemudian terputar, lalu dia terlontar. Apa yang membuat dia terlontar? Energinya dari mana? Gayanya gaya apa? Namanya gaya sentrik. Terlontar karena gaya putar, gaya tekan, gaya dorong. Nggak harus berputar. Yang namanya sentrifugal itu kelontar kayak gini aja namanya sentrik gitu loh. Setahu saya, kalau saya salah ngomong, mohon dimaklumi, saya nggak sekolah. Jadi, gini Pak, Bapak ngisi oli kan, ini olinya masih penuh ini. Ngisi oli itu akan masuk di sini Pak, di mangkok ya. Ketika Bapak mesinnya muter, oli yang di dalam mangkok, kan namanya kayak gelas isi kopi diputer-puter. Kopinya mencolot-mencolot kan Pak? Nah sama di sini, oli itu masuk ke sini Pak. Masuk ke lubang pen big end-nya. Nah masuk ke lubang ini, nanti keluarnya di sini Pak. Serotos. Gitu ya Pak ya? Nah, dalam pergerakan maju dan mundurnya si krukas ini, nah gigi ini, di sini tuh nyembur-nyembur Pak, olinya. Nyembur-nyembur, akhirnya membasahi silinder. Karena di sini kan silinder Pak nih, silindernya basah. Sehingga melumasi bagian belakang daripada piston. Setiap kali piston maju, cipratan dari sini melumasi silinder itu. Ngebersihin kotoran dan mendinginkan buring. Nah, nanti kalau mundur lagi disapu sama ring. Jadi nggak masuk ke pembakaran. Terus ngelumasi pen juga di sini, Pak. Jadi ini vital. Kalau ini diputer, puter, oli masuk, melumasi setang seker. Dia juga terlontar ke sini, melumasi bagian belakang seker sama pen-pennya. Nah, di seker itu ada bolongannya, Pak, di sini. Nah, di dalam seker itu ada lubangnya. Ini, Pak, tuh lubang ini 1 2 3 4. Itu akan melumas di sini. Nah, ring ini kan ring cacing. Olinya itu muter, Pak, di sini. Dia melumasi secara internal ring pada silinder yang dilewati ring 2 ini tadi. Jadi nggak cepat panas, ya kan? Terus tidak terjadi luka. Kalau buringnya kepanasan, Pak, dia memuai. Kalau memuai nanti dia seret, Pak, gitu. Nah, seret akhirnya ini aluminium kejepet, Pak. Nah, ketika dia kejepet ya jadinya kayak gini. Ini baru 3 bulan ganti oli 2 minggu sekali. Mau dikasih oli sehari sekali juga tetap sama, Pak. Karena apa? Olinya nggak sampai ke sini, Pak. Jadi di sini nggak muter. Apalagi penyoknya kayak begini dibolongin lagi. Oh, alah. Ini gimana oli mau muter orang dia dilobangin begini? Tuh, mana-mana. Lalu bagaimana suplai setangnya? Makanya ini setang kena lagi, Pak. Rusak lagi ini. Ini 6 bulan aja udah hancur ini. Nggak usah setahun. Ini kalau Bapak nggak bongkar, 6 bulan anjlok lagi nih mesin. Nah, kalau mesin ini sampai anjlok, Pak, pistonnya sampai pecah, Bapak beli motor deh urusannya. Karena gini, Pak, ini bisa masuk sini, Pak. Sampai ini putus ya, Pak, ya. Ceplok, putus, Pak. Saking ancurnya, dia nak turun ke sini, Pak. Lah, Bapak lagi jalan, ini kena gaya sentrik. Gaya dorong asal putaran tadi. Nyeblok ke sini, Pak.
dor, ini jebol ke sini, Pak. Doer. Nah, kalau ini jebol, ya selamat Bapak beli motor baru. Ini kan bisa nyangkut di sini, Pak. Nah, sering lihat pernah lihat motor jebol? Nah, ini, Pak. Pistonnya meledak, dor pecah, remuk jadi tepung, dia masih muter, Pak. Muter lagi kenceng-kencengnya sama mama lagi ngebut itu. Ini nabrak sini, Pak. Dor, ini ngelogok ke sini, Pak. Neot jebol, dadah. Kalau udah jebol, ya semua bisa diperbaiki, Pak. Tapi yang namanya perbaikan tetap nggak bisa sesempurna barang cetakan lain, kan di las tuh. Las nanti meleot-meleot, di sini bakal rembes terus di mana-mana, nggak bisa rapat sempurna. Ya ada yang bisa rapat sempurna, tapi ya ribet lah urusannya. Jadi ini udah kadung kayak gini, Pak. Bapak harus beli krukas. Ya, kita bicara estimasi biaya ya, Pak ya. Ini pistonnya bukan original, Pak. Kalau Bapak dibilangin ini piston ori, Bapak salah. Ini bukan original. Ya. Itu original online, Pak. Barangnya kayak begitu. Nah, tuh. Saya paham lah barang itu. Glowingnya. Terus, ini stangnya. Apa sih tadi mereknya? Nggak kelihatan ya. Tapi jarang orang bisa bedain ini asli apa enggak. Saya tidak bilang bengkelnya nipu loh ya, Pak ya. Saya enggak bilang bengkel langganan Bapak menipu, tidak. Bengkel langganan Bapak tidak menipu. BP langganan Bapak itu sudah bekerja. Cuman bengkel langganan Bapak itu kurang nonton Sibun gitu ya, anjay. Dan ini adalah satu unit Vario punya Abang Ojol. Yang abangnya itu dari tinggal di daerah Bumiayu. Bumiayu apa mana ya? Lupa. Tapi dia itu ngojol di daerah Bekasi, punya cerita gitu. Nah, ini bakal kita tes, makanya bodi belum dipasang. Jika nanti ada kekurangan-kekurangan, settingnya belum maksimal, itu nantinya akan kita tangani kembali. Nah, saya ajak teman-teman untuk ikut bersama kita melakukan tes pada sepeda motor yang ini gitu. Ini habis berapa, Mas Bun? Wah, jutaan. Agak banyak habisnya. Melampaui batas anggaran ya, karena kemarin anggarannya kan 2 juta ya, ini sudah 2 juta lebih. Nah, nanti kita tes di suara yang lebih tenang ya. Kita jalan dulu nih. Set, klik. Ini udah bunyi loh, jangan salah. Ini spionnya emang sengaja kayak begini apa ya? Keren juga ya Abang ojolnya nih. Woi, di sini ada player musiknya, guys. Keren. Ada slot USB-nya juga. Ada dudukan HP untuk mapping. Spionnya emang dibikin gini gitu, tapi keren sih. Ini jadi kelihatannya lebih luas gitu. Ke atas bawahnya, bukan ke kanan dan ke kiri ya. Iya sih. Di sini ada, ada colokan charging di sebelah sini. Ini ada apa nih? Oh, magnet bro, ini magnet. Hati-hati nih HP lu yang bisa terganggu sama magnet, ditempelin ke sini ntar error. Terus, ada kabelnya juga nih. Komplit lah. Ini motor perjuangan, guys. Pejuang rupiah ya. Rem depannya agak ngeplos ini. Nah, kita akan dengar, saya rasakan dulu performanya kayak gimana. Hasil gaweane dulu. Mesin. Oke. Ini masih santuy-santuy aja. Kita nikmati perjalanannya dengan penuh rasa. Iya, anjay, enak banget nih motor. Enggak, ding, jangan digituin dong, kasihan Abang Ojolnya. Enggak, serius ini sih, dibanding kemarin gitu loh. Nah, kita gas santuy aja dulu ya teman-teman, pemanasan dulu biar olinya itu maksimal menyebar ke seluruh inci mesin ya. Slowly bosku. Nah, ini suara ini ya bos, ini bunyi nih, kretek-kretek tempat pegangan Android. Kita rasakan yang ini dulu lah biar nggak kempletek.
Panjang banget gak kelar-kelar saya muternya. Nah, udah gak bunyi. Lumayan. Masih lari dengan kecepatan 30 km per jam menurut speedometer bawaan pabrik. Dan kita bakal gas. Ini rem depannya agak kurang maksi ya. Go! Rem, anjay, remnya nggak mendukung pak. Aduh, remnya, rem belakang nggak berhenti bos. Ini serius. Jadi rem belakang ini udah saya tekan ini. Kalau lagi ngebut kayak nggak mau berhenti. Kalau pelan sih iya ini pelan aja masih jalan tuh. Hanya beban gravitasi. Ini remnya, kampasnya udah minta ganti. Rem depannya emang agak ngeplos. Ini masternya, masternya kayak udah bekas jebol-jebol gitu. Dan kalau ditarik dia nggak balik ya. Kalau ditarik dia ngelok gitu, kayak ngerem terus. Tapi enggak. Jadi masternya nggak balik maksimal. Nih gitu. Itu untuk kenyamanan ya, kalau yang udah biasa pakai mungkin nyaman aja. Oh, ini dari Bekasi bablas loh. Dari Bekasi tuh bablas ke bengkel kita loh ceritanya, nggak ke Bumiayu dulu. Nah ini nyampe gitu kemarin, padahal kondisi lebih parah. Tapi kita emang belum menangani bagian-bagian lain, seperti contoh rem apa belum. Kita fokus di mesin. Kita utamain mesin dulu karena anggarannya juga dibatasi. Terlebih masalah kondisi ya, kondisi mesin udah agak lumayan parah. Jadi ini keluarnya agak banyak. Ini sudah habis di atas 2 juta. Di atas 2 juta melebihi batas. Batasnya 2 juta. Tapi kalau soal mesin saya no toleran. Saya nggak nawar-nawar, nggak nego. Kalau mesin, kalau lain monggo terserah. Barang luar kan bisa ditangani. Pakai barang yang gimana-gimana juga kan di luar gitu. Tanjakannya oke bos. Ini udah bisa ngebut sih, bisa lari cepet gitu. Ya cuman saya nggak bisa ngeceknya terlalu itu juga karena remnya agak horor ini. Remnya agak horor. Wuih. Tenaganya ini saya rem full ini pak, berhentinya masih sejauh ini. Ah ya Allah, ini mengerikan. Gimana ya kalau butuh rem mendadak? Ah jangan dibahas terus dong soal remnya, ganti pembahasan. Oke. Set. Ngarit nih. Abangnya ngarit tuh. Kita dengerin di sini deh rada iup. Sumpah tenggorokanku kering. Kita dengerin suara mesinnya ya, sambil melihat pemandangan alam tuh di depan sana. Ih, dengerin mesinnya, Pak. Ini mesin bunyi. Udah digeber-geber, udah dibawa lari juga. Suara mesinnya, suara CVT-nya. CVT-nya sekalian deh. Kemarin sih yang punya motor bilang CVT-nya gampang lah nanti-nanti gitu. Tapi ya nggak juga lah. Wong CVT-nya aja suaranya parah gitu. Nih, udah adem, Pak. Suaranya nih, CVT-nya enak pak, nggak bunyi, nggak kemerongsong gitu. Suara mesinnya udah oke pak. Tuh, tinggal masalah lain kayak rem apa gitu. Ya nantilah
kita rembuk-rembuk dulu ya, karena anggarannya 2 juta men. Ini udah 2 juta lebih. Ya, no bocor-bocor, suara adem, tenaga oke, buat lari nggak mogok-mogok. Kita udah tangan ini dari masalah injeksi, mesin, GPT-nya. Ini krukasnya ganti baru ya, krukasnya ganti baru ya, karena krukasnya penyok-penyok. Tuh suaranya, kedengeran kan? Masa nggak kedengeran? Krenyes-krenyes, Pak. Punya nih abang ojol, kali lagi buat yang belum tahu. Yang belum tahu video awalnya silahkan cek videonya. Live kok waktu itu saya live ya. Ya guys, aku live ya, live loh. Ya waktu itu aku live loh. Ntar dicek aja videonya. Udah oke sih. Ini udah dipakai muter-muter, nggak muter-muter sih, bolak-balik. Saya mau cari. Oke Pak Bu, ini sudah dinyatakan normal aman secara mesin. CVT juga kita upayakan agar lebih baik. Untuk kayak pengereman dan lain sebagainya, mungkin Anda berpikir, ah itu kan uangnya kecil. Jangan salah, kampas original belakang berapa, master rem depan original berapa, belum minyaknya, belum nanti sil-silnya kalau di master bawahnya itu, nanti habisnya kebanyakan gitu. Nah sedangkan mesin itu kita memang fokus di mesin. Kalau kayak masalah rem bisa di bengkel lain nggak apa-apa, seumpama emang duitnya lagi terbatas banget gitu. Lebih daripada itu bisa lah dilakukan di tempat lain nggak apa-apa, kayak rem apa-apa-apa gitu nggak masalah. Kalau mesin agak susah sih, kalau mesin itu. Ini saya mau ngebut yakin serius, agak khawatir remnya nggak mampu nantinya. Ini sepedanya gimana sih bocil? Aduh, melanggerang di jalan lagi. Vario Bang Ojol, tinggal finishing aja. Untuk mesin kita testing sejauh itu oke, nggak ada kendala. Untuk tenaga nanjaknya udah bisa dirasakan, bakal dapat feel performanya, dan selebihnya segitu aja dulu dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Begini, untuk motor Vario Abang Ojol yang mungkin kalian udah penasaran bakal kayak gimana jadinya dan suaranya kayak gimana, udah saya kasih lihat. Terima kasih, matur suwun, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.